Hirup ukur sasampuran, awak ukur sasampayan. Sariring-riring dumadi, sarengkak saparipola. Sadaya kersaning Allah Ta'ala. Sampurasun, sekelompok anak jin yang suka berlari di waktu maghrib. Jin ini tiga bersaudara, tetapi ada yang aneh pada dirinya, yaitu memakai kalung di masing-masing leher mereka. Setiap kalung memiliki warna yang berbeda, mungkin itu memiliki arti tersendiri baginya. Menarik memang, sosok ini seperti anak-anak namun memiliki wajah orang dewasa. Selain itu, kami berhasil menggali suatu benda yang diselimuti oleh energi gaib. Simak video yang sampai selesai agar tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Sekarang mau sosok apa nih? Kayaknya sosok anak kecil. Tadi kan yang perempuan udah, yang genderuwo udah, tinggal yang anak kecil atau gitu. Masukin ke siapa nih? Kang Dedi apa Kang Ersan? Terserah ada. Soalnya ada banyak nih. Kang Dedi. Berarti Ersan yang nanya ya? Siap. Sok Kang. Yang, Dek, Yang, Yang, Ujang nih, kemana? Jauh-jauh. Joget dia ibu ya. Joget. Nunjukkan tempat. Oh nunjuk, joget. Kemana? Oh di itu, naon di luhur. Buka ngaran tuh. Hah? Buka ngaran tuh. Buka ngaran tuh. Saharana. Apa? Hah? Cici. Oh, ditalia. Kenapa ya? Suka yang di sini suka. Ini di tapi nggak bisa. Kayaknya ada penguasanya kan. Jadi liar-galiar tuh. Soalnya, iya mas, aku lompatan menyeberang jalan ya. Ya. Seberapa itu? Kebetulan anjir. Seberapa? Opat? Tilu. Tiluan. Oh itu. Eh, bukan ngaran tak? Hah? Non? Usep. Oh, si Usep. Usep. Ini ada calonannya. Usep jenis tuyul lain. Nah, jin ya. Jin detik. Berarti di atas kolot itu.
mah. Mulutnya ada. Oh, emang elitik. Emang bentuknya kayak kerdil. Minimalis ya. Minimalisir. Ngomong hese ah naik. Cicing wae. Eh, sok nyembongan tara. Hah? Oh, sok. Oh, nyambel. Hah? Sok. Kumaha nembonganna? Sok lompatan tak kumaha? Oh, gitu. Muntas. Muntas. Eh, mun diingu dak, mun diingu. Ya. Tuyul badi. Kurang tuyul. Usep, usep. Usep. Eta kalung di dada na eta. Warna merah. Yo. Kalung. Usep kalain. Oh. Halus teh. Da nu di baturan mah bareda beda warnana mah. Beda. Aya nu hejo ya. Nah. Eta di pentak aja kalungna. Pentung. Oh, si darat iya ya. Ciri ya juga lambang. Eh, ya iya nang teh non baja aja ente ieu. Ayo. Seru seru ade. Kata gede itu mah. Gede tetepnya. Udah kayak kerajaan ini mah ya. Entanya. Tuh geng-gengan ieu mah jeung eta lain kerajaan. Golongan teh. Golongnya berkelompok lah. Ya anjen asli ti dia. Oh gitu ya. Gunung dia. Sabar tahun. Ih, lila dah. Gila. Eh, anjen buka kolot teh. Itu mah masuk. Paparaja. Masuk. Oh, paparaja. Ayo bae. Eh, eta ieu rek nanya ieu sosok awewe teh, sosok nembongan. Anjeun sok ningali. Sosok. Sok wayah kumaha nembonganna? Sok sore teh, sore. Magribnya. Tah aek magrib. Heeh. Adatna lah, jin mah resep mah. Atuh nuhun. Tunggu sih. Baliknya itu rajanya terus itu. Oh, jauh nenek tu. Awalnya. Stop. Ya teman-teman, tadi sosok jin kecil ya, jin kerdil ya. Bukan tuyul. Nah, mereka hidup berkelompok ya, Kang? Ya. Berkelompok. Tadi suka nampakin diri juga. Terus dari apa lagi, Kang? Namanya? Namanya siapa? Namanya Usep. Usep ya. Namanya Usep. Ada sekitar tiga. Seperti yang tadi tuh. Empat. Sama rajanya kayaknya. Cuman yang aneh itu beda-beda kalung, tuh kan ya, oh iya ada kalungnya juga ya nantinya ya, beda-beda itu simbol jenis mereka apa ya, gimana hanya dilihat dari umur ya oh umur dulu oh. Yang duluannya tuh oh ini yang merah yang paling tua oh ada ini ya. Merah hijau itu ya. Merah hijau kuning ya nanti berangkat aja kalau udah hijau. Kan tadi kan waktu kita pulang ya, saya melihat ada aura warna hijau kayak muter-muter. Kayak kalau saya lihat itu kayak batu ali ya, batu akik tuh. Tapi agak gede ini. Apa mau dicek nih kan? Mau dicek dulu. Ya, coba dulu ya. Kayak ada sosok perempuan juga ya di sini yang nggak tahu yang megang batu tersebut atau apa mungkin beda kaitan apa itu juga saya juga belum tahu ya apa itu batu atau apa cuma auranya warna hijau. Kita langsung aja ke sana ya. Ya coba. Oke teman-teman, kita sebelum pulang ke sini Kang Asep mendekat ada sebuah sinar hijau berlari ke arah sana melayang. Apakah itu sebuah batu atau apa? Atau cahaya aja. Kita akan coba kesana ya. Kita akan coba ya teman-teman. Mundur. Kita
spesial episode sekarang kita ngecek barang yang ada di sini. Kru yang lain melihat sebuah silat hijau di sekitar sini. Nah, di sini itu dulu pernah terjadi. Yaitu sebuah keranda terbang. Di belah mana? Kita nggak bakal ngambilnya, cuma ini menunjukkan bahwa dunia gaib itu bisa di apa? Dibentuk atau di dan cai dan lampu itu nih. Kau nggak di sini mah? Apaan? Gak buat misalnya. Masa kurang iya lah, kurang hidup. Buru bantuan awal. Alhamdulillah. Aduh. Bener ya cek hasilnya tadi ya. Ya. Cek sikap bahala deh ya. Teman-teman. Jadi teman-teman tadi pas lihat ke sini ada sebuah sinar hijau. Mana deh saya? Udah. Saya. Eh belah mana perdi tibadi ini tadi udah saya mungkin aja ujung-ujung biji tibadinya singkat tiga lah dan tadi kan kurang wow benar berarti. Nah teman-teman tadi kan kita mereka ke sana barang-barangnya kan ya, alhamdulillah kita udah mendapatkan sebuah batu yang ini berwarna hijaunya kan. Iya warna hijau dulu dan berlumut ya. Itu biasanya dalamnya itu seperti apa sih kak? Atau kekuatan dari sosok atau gimana sih? Saya nggak ngerti. Kalau ini mungkin sebenarnya ini batu ali bukan dari bangsa dia sebenarnya, dari bangsa manusia juga. Menurut saya sih, pendapat saya ya, mungkin bangsa jin menyembunyikan begitu kan. Nah di saat itu kan mungkin di sini sebenarnya maaf ya,
kalau masalah batu ali sebenarnya bukan dari hodamnya ya, tapi dari kekuatan batu alami. Dari batunya sendiri. Dari batu sendirinya itu sudah ada kekuat energi. Kekuat gitu energi. Nah, jadi menyimpan energi gitu. Energi batu, energi air. Nah, ini salah satunya ini. Kita bukan melihat dari hodamnya, dari isinya. Yeah. Tapi kita mau kembalikan atau gimana? Nanti kita pikir dulu ya. Paling kita kembalikan. Kembalikan aja. Iya. Jadi kita memperlihatkan bahwa suatu energi gaib bisa di buktikan. Ternyata tadi kan emang ada muncul cahaya warna hijau. Pas kita tarik, emang mirip juga hijau juga ya, sesuai dengan batunya. Itu wangi gak sih? Biasanya kan suka wangi. Enggak. Wangi itu yang kalau udah kita kasih minyak gitu. Udah diurus sana. Oke, teman-teman. Ya, alhamdulillah teman-teman. Untuk malam ini eksplor Putra Kama di sebuah pegunungan yang kata warga ini bisa disebut angker, kita telah kuat. Ternyata di sini ada sebuah cerita mitos ya, Kang ya. Ternyata ada mitos seperti yang tadi teman-teman simak, di situ ada yang namanya Kidarsa. Kidarsa itu jadi sebuah sosok pada zaman dahulunya, mungkin pendekar ya, Kang. Pendekar mungkin ingin menjajah tempat ini mungkin, Kang ya. Cuman apesnya dia kalah. Jadi perjanjiannya, jikalau ada yang kalah, itu kekuatannya harus disimpan di sini. Dan Kidarsa lah yang kalah. Tapi dia memohon minta tolong kepada kita untuk mengambilkan sebuah tongkat yang bisa dibilang itu kekuatannya, Kang. Ya, sebagian jadi, kekuatannya. Jadi nggak bisa pulang di situ. Cuma kita juga sebelum menolong itu kan berpikir panjangnya kayaknya, apakah ini bahaya atau memang ini hal yang mesti kita tolong ya, Kang. Betul. Di situ kita banyak pertanyaan teman-teman. Dan alhasil setelah melewati pertarungan juga di sana, pihak sosok yang mengalahkan Kidarsa bersedia mengembalikan dengan catatan Kidarsa harus pergi dari tempat ini, seperti itu teman-teman. Dan untuk sosok yang perempuan ya, Kang ya, itu namanya Elis. Elis itu korban pembunuhan, itu menurut pengakuannya, pengakuan ya. Jin, karena yang namanya jin itu kadang kala memanipulasi sebuah keadaan teman-teman. Jadi itu yang kami suguhkan buat teman-teman. Jadi untuk teman-teman silakan ambil hal positif dan buang hal negatif. Karena balik lagi, kesalahan hanya terletak pada manusia dan kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman mungkin lebih pintar untuk menyikapinya. Oke teman-teman, untuk terus mendukung perkembangan channel Putra Kama, jangan lupa untuk tetap terus dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng. Like and share. Jangan lupa komen. Dan kalau ada iklan, mohon jangan di skip ya. Oke, dan tetap terus bersama kami di Putra Kama.